bintang Albania, Jasir Asani perlu dirantai pemain pertahanan JDT jika mahu menang. Untuk memastikan kemenangan dapat diraih, JDT harus memastikan dua pemain utama Gwangju dapat disekat menjelang pertemuan JDT Gwangju FC. Jasir Asani adalah ancaman ketara yang perlu JDT kawal jika mereka ingin memastikan gawang tidak dibolosi kerana Jasir Asani cukup berbahaya di depan gol. Pemain import dari Albania itu merupakan mesin gol buat Gwangju dalam saingan ACLE. Setakat ini, Asani sudah menghasilkan 4 gol dan itu meletakkan dia sebagai penjaring terbanyak kejohanan. Apa yang menariknya, Asani merupakan tipikal pemain bola sepak moden yang menghasilkan gol dari bahagian sayap kanan. Oleh itu, pertahanan kiri JDT perlu bekerja keras menghalang gerakannya. Berbisa sebagai pemain sayap kanan, Asani turut boleh bermain di sayap kiri jika diperlukan. Seorang lagi pemain yang boleh memberikan ancaman buat JDT adalah penyerang dari Brazil iaitu Gabriel Tigrao. Berusia 23 tahun, penyerang itu mempunyai rekod baik buat Gwangju dalam pelbagai pertandingan baik di peringkat domestik atau Asia. Dia menghasilkan 9 gol di peringkat domestik serta 1 dalam saingan ACLE. Selain menjaringkan gol, Tigrao turut menyumbang jumlah bantuan gol dengan baik iaitu sebanyak 6 kali dalam semua pertandingan. Kelebihannya adalah Tigrao boleh menggunakan kedua-dua kaki dengan baik. Pastinya sukar untuk pertahanan JDT menghalangnya apabila Tigrao ingin melakukan percubaan. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.